Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki mata pelajaran pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan mata pelajaran dan guru pengampu di kejuruan Teknik Mesin Industri kelas 11. Untuk mata pelajaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, proses produksi dan konstruksi mesin. Yang kedua, teknik pemeliharaan mekanik industri. Yang ketiga, sistem kelistrikan mesin industri. Untuk mata pelajaran proses produksi, akan diampu oleh Bapak Arif Hasanuddin untuk 11.3, Bapak M. Rois Rifai untuk 11.4. Untuk mata pelajaran teknik pemeliharaan mekanik industri, akan diampu oleh Bapak Suratno 11.3, Bapak Arek Wesanudin 11.4. Untuk mata pelajaran sistem kelistrikan akan diampu oleh Bapak Arek Wesanudin 11.3 dan Bapak M. Rois Rifai untuk 11.4. Perkenalkan, saya Bapak Arek Wesanudin, guru pengampu di kejuruan Teknik Mesin Industri kelas 11. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan kompetensi dasar menerapkan pekerjaan gerindra asah untuk sub jenis-jenis gerindra asah. Pada pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan jenis-jenis gerindra asah. Dan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi alat potong. Dikarenakan pekerjaan gerinda asah masih berkaitan dengan alat potong di kejuruan teknik mesin industri. Apa itu alat potong? Sebuah alat atau sebuah bahan yang digunakan untuk menyayat benda kerja dengan cara dipasang di tool post pada mesin bubut yang sebelumnya sudah diasah terlebih dahulu sehingga pada saat penyayatan pada benda kerja akan menghasilkan sayatan-sayatan yang baik sesuai dengan keinginan kita. Untuk bahan atau material bahan bubut, yang pertama baja kecepatan tinggi atau high speed steel atau HSS. Ini ada sejarah sedikit pada sekitar tahun 1898 ditemukan jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan krom atau CR dan tungsten atau wolfram dengan melalui proses penuangan atau molten metalurgi. Selanjutnya dilakukan pengerolan atau penempatan dibentuk menjadi batang segi empat atau silinder. Bahan yang kedua, karbida. Jenis karbida yang di semen atau komet karbid merupakan bahan pahat yang dibuat dengan cara menyintir atau sintering
serbuk karbida atau nitrida oksida dengan bahan pengikat yang umumnya dari kobalt atau CO. Untuk proses pembuatan pahat bubuk, yang pertama proses pencampuran, selanjutnya proses pembentukan, selanjutnya proses manufaktur, dan yang terakhir proses finishing. Apa itu proses pencampuran? Merupakan proses mixing atau pencampuran antara serbuk logam dengan bahan aditif. Jadi ini ada beberapa campuran, yang pertama dari serbuk logamnya dengan bahan aditif. Terus kita lanjut ke proses pembentukan. Sedangkan untuk proses pembentukan, proses pemberian gaya-gaya kompaksi, baik pada temperatur ruang maupun pada temperatur tinggi. Nah, ini bisa dibentuk dengan cara pemadatan atau pemekaan sehingga menghasilkan bentuk persegi panjang atau sesuai dengan yang akan dibentuk dan kebutuhan pada di dunia industri. Selanjutnya, proses manufaktur. Proses pemesinan dalam rangka membentuk produk atau alat potong sesuai standar yang diinginkan. Misal, pada di proses produksi atau dunia industri, bahan bubut dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Misal, kita akan membuat bahan bubut rata kiri. Jadi kita asah menggunakan gerinda asah dengan sudut-sudut yang sudah ditentukan sehingga akan membentuk pahat rata kiri sesuai dengan keinginan kita. Pada proses finishing, proses ini menghaluskan bidang atau bagian tertentu agar kelihatan lebih menarik bila dilihat dari sisi tampilan dengan tidak mempengaruhi spesifikasinya. Jadi, pada proses finishing ini, bahan kita haluskan, kita bentuk sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa merubah spesifikasi atau bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, sifat atau bahan material pahat bubut. Keras. Selanjutnya, ulet, tahan panas, dan tahan aus. Untuk keras, jadi saat pembubutan, pahat bubut harus keras. Dalam arti saat penyayatan akan menghasilkan sayatan pahat lebih baik dan mampu mengalahkan atau menyayat bahan benda kerja tersebut. Selanjutnya, ulet atau liat. Pada pahat bubut ini diperlukan material yang ulet, dalam arti
pada saat benturan atau beban kedut, sehingga pada pahat tersebut tidak terjadi patah. Yang selanjutnya, tahan panas. Pada proses pembubutan, pertemuan sayatan antara pahat bubut dan bahan akan menghasilkan panas sehingga bahan atau material pahat bubut itu dibuat tahan panas. Yang selanjutnya, tahan aus. Pada pahat bubut, tahan aus sangat diperlukan, misal dalam saat penggenderaan atau mengasah pahat bubut, itu ada yang dibuat lincip. Nah, nanti bisa dilihat seberapa tahan ausnya pada saat penyayatan benda kerja. Menurut letak penyayatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pahat bubut luar. Ini ada gambar macam-macam pahat. Yang A ini pahat rata kiri, B pahat potong, C pahat chamber, D pahat rata atau bisa juga disebut pahat alur, yang E pahat radius, yang F ini pahat alur, yang G pahat ulir, H pahat rata kanan, I pahat rata muka. Yang kedua atau yang B, pahat bubut dalam. Ini contoh gambar pahat bubut dalam. Di sini ada tangkainya. Tangkai berfungsi sebagai tempat pahat bubut. Selanjutnya pada tangkai ini akan diikat pada tulpos. Cukup sekian materi dari saya. Sebelum saya mengakhiri pada pertemuan hari ini, kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama, merangkum materi yang saya jelaskan. Selanjutnya, kirim ke nomor saya atau WhatsApp saya atau bisa melalui email saya atau ditulis di portofolio. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.